Halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Mia TikTok. Jadi di sini kita bakalan lanjutin gameplay solo rank kita ya guys ya. Semoga Muntun berbaik hati menemukanku dengan tim yang tidak seperti Congkoy. Oke, langsung aja kita ke dalam draftiknya ya guys ya. Oke, kita udah masuk ke dalam draftiknya. Seperti biasa guys, kalau kita solo rank kita wajib show win rate kita cuy. Dengan win rate 55% dengan match 3300 cuy. 3500 itu match rank ya, bukan klasik ya. Karena sekarang kan match klasik itu nggak muncul. Oke, di sini kita udah dikasih sama teman kita untuk main Mia ya guys ya, dan ketemu Popol cuy. Dan di sini aku menggunakan baju kebanggaan Kingdom RRQ supaya Mia aku seperti Mia Lemon ya guys ya. Oke, langsung aja kita tunjukin build-nya. Di sini aku pakai build yang paling atas, dan untuk emblemnya kalian wajib emblem Marksman cuy. Karena apa? Karena kita di sini melawan Popol dan Koopa. Jadi kita tuh wajib movement kita tuh harus lebih lincah ya. Wah, kalau aku lihat-lihat nih, teman aku bilang Mia real kah? GB itu. Wah, kita dikatain GB sama tim kita ya cuy ya. Langsung aja kita buktikan ke dalam gamenya nih. Di sini kita bakalan melawan Popol dan Koopa dengan nickname Quantit ngamuk. Ada Cho, ada Estes, ada Palir, ada Martis. Dan di tim kita ada Selena, Zax, Predrin, dan Aldos. Waduh, ini kenapa Selena pakai emblem assassin ya? Dia ngatain kita GB, tetapi dianya aja salah emblem cuy. Dan kalian bisa menyimpulkan ya bahwa itu adalah player bocil. Oke, okay. Tapi kita tetap harus buktikan ya guys ya di match kali ini kalau kita bukan Mia kaleng-kaleng. Oke, okay, seperti biasa kita langsung aja ke God Lane cuy. Dan item pertama kita langsung beli sepatu aja. Nggak usah bikin steel leg test ya. Karena apa? Karena di sini aku udah menemukan cara supaya kita tuh nggak terlalu banyak dicicil Popol. Seharusnya Selena GB sih. Nah, kalau Selena GB ini enak. Nice. Gigit, gigit. Digigit dong itu. Dicakar maksudku. Nah, gitu. Wait, wait, wait. Dia udah inspire. Kita bantu TB juga sikit-sikit. Bantu TB dikit-dikit, guys. Popolnya sangi, Popol. Waduh. Kena first blood dong. Makanya bawa flicker Selena supaya lebih aman cuy. Aduh, ketahuan dong. Lari. Aman, aman, aman. Selena, lele kan. Kok belum level 2 dia? Karena mati kali ya. Sumpah ini ngeselin banget cuy, Estes, sumpah. Apalagi si Selena ya, Selena, Estes yang begini nih. Estes yang nge-joining-joining parah gitu. Ini sumpah kocak sih Selena nih. Ngapain digas kayak gituan, coy, coy. Coy Pak, coy, coy Pak, coy. Oke, oke. Wah. Dia ngechat musuhnya seperti nantangin gitu. Oke, ku kasih paham gitu mungkin katanya ya. Cuman kita nggak tahu juga, guys. Udah nggak heran sih ketemu player yang kayak gini. Lelenya pun kulihat-lihat nggak kena-kena itu, coy. Coy Pak, coy, coy Pak, coy. Pokoknya kita di sini bakalan agak sedikit hard, hard, hard game. Nah, kulihat-lihat tuh nggak ada kena lele tuh. Nah, mundur aja cuy. Up, kena. Coy Pak coy. Aduh, yang dapat dia guys, enggak apa-apa. Popol enggak ada, Popol enggak ada Koopa, Popol enggak ada Koopa. Lele kan? Aduh ma, Popol diam aja. Masih enggak kena. Sumpah ini lawak banget coy, coy Pak coy, coy Pak coy.
Ntar kita nggak usah recall, ngambil ini dulu, habis itu satu wave dulu guys. Oke. Tuh, Gorok, aku skill 2. Oke, nggak apa-apa. Balik guys, balik. Ntar ya, kita recall dulu ya guys ya. Ya, untuk di early nggak parah-parah amat sih kita. Dan harusnya sih di late gamenya nggak bakalan susah ya. Tapi itu semua tergantung tim guys, karena mau sejago apapun player itu, mau sekelas pro player, kalau ketemu bocil-bocil kang troll, toksik, sombong, itu juga, ya ampun, salah jauh sih. Menurutku itu memang instingnya tumpul banget cuy. Masa iya, nih udah ku, what the fuck, masih gak mati. Itu lagi, lele emang. Sumpah itu gak jauh loh, itu depan muka guys. Maksudku, tolonglah kerjasamanya kawan lele. Cuman ada juga hiburan ya, ketemu timnya kayak gini. Iya, aku mundur. Woi, kena lelenya guys. Oke, Martisnya mundur. Turret. Gak ada niat garuk bang. Ini bang Selena, tolong tijak trapnya. Kalau dia jago trap, bagus. Lumayan ya. Ya, setidaknya gak parah-parah amat guys. Kalau gini masih normal guys. Kalau kena ininya, kena kupanya, masih ya, it's okay lah. Wih, kok tiba-tiba jago deh guys. Cuman yang kayak gini nih, dia ngekill support musuh, tapi dia mati sama godlane musuh, itu tuh rugi banget coy. Tolong bang, aku mau nyampa juga nggak ada retri bang. Wah itu sumpah, kalau aku dapet, memang the real anak berbakti kepada orang tua ya. Cuman ya belum rezeki guys. Sok-sokan maju-maju skill cuma bisa heal doang. Sumpah ini toxic parah cuy. Padahal estesnya nggak ada nyenggol sama sekali cuy. Iya. Kena. Udah skill 2. Ya ampun, woi Selena. Ini harus dibilang, guys. Kasih kill. Kalau enggak dibilangin ter sampai late game cuy, terus dia marah kalau kita enggak bisa gendong. Ya udah enggak apa-apa, assist kita 6 ya guys ya. Kau pikir lama bang, assistku 7 bang, bagi kill apa bang, what the fuck. Mati sih mati musuhnya, cuman assist kita 7 coy. Bang, aduh, popolnya dapat kill mulu coy. Woi Selena, aku tahu kau tipis, tapi depanin dong. Jangan kayak yang main sendiri-sendiri coy. Nah, untung aku yang dapat kan. Udah mau itu dia guys, udah mau last hit dia. Api kebakar coy. Oke, di sini kalau kita berhasil dapat 7 kill itu udah jauh banget duit sama Popol. Cuman karena kita cuman kill 2 coy, assist 7. Aduh, Popolnya dikasih makan terus sama Selena. Selenanya masalahnya dia nge-kill guys. Jadi sekali Popolnya dapat kill, ya begitu jadinya, langsung banyak dapat duitnya. Bunuh kupanya. Enggak ada kupa. Coy pak coy. Aduh tip. Adalah mak ada Martis mak jang. Tolong lari. Enggak ngejar coy Martisnya. Sini aku bait. Nice.
Wait. Popol popol kupa marah popol. Kau yang digigit, sumpah. Aduh, Bang, dapat asis terus, coy. Dan ini enggak bisa main yang cet muncul gitu, coy. Kita ulti aja masih kena slow estes loh. Ini memang harus ini sih, positioning parah sih. Harus pandai-pandai cari positioning, guys. Musuhnya ini ngeselin. Ya ampun, bawah lah Aldous. Cemano cerito kau Aldous. Nice. Johnny mah, Johnny. Gimana Bang, skill heal doang nih, Bos? Kau Selena. Oke, lagi dibalasnya. Sombong banget, coy. Udah biarin aja, jangan diladen mah. Ayo war. Nah, popol kena. Woi, jangan suren, woi. Waduh. Palir ganggu, palir ngeslow. Gak bisa kan nih, Bang? Aku nih keslow parah loh, udah estes. Ini lagi. Tuh, lihat. Api! Bantu dipen, Bang. Bang Aldous. Kita nih gak ada yang TB, malah ping Aldous. Otomatis nggak ada yang bisa TB, guys. Minimal kalau woi batai. Ah. Itu apa sih ini, slow apa sih, guys? Astaga. Slow. Awas popol. Double kill. Item apa Kele? Siapa Kele? Tuh. Nah, kan triple kill. Lugruga. Bagi bab, aku gak ada bab. Nice. Mia tanpa bab bagaikan ambulan tanpa wiwiw. Jadi kita harus ngambil bab ya, guys, ya. Tentar ada harta karun di bawah. Harta karun. Tenonet. Tuh kasih Aldous aja, guys, slotnya. Oke, bawa hancur. Sepak dong bos. Anjay. Serepen. Kesian Aldousnya, guys, gak dapat lasi terus, cok. Memang main solo nih harus rada-rada egois, cuy. What the fuck, kena karma, cok. Oke. Kita lihat peperangan. Ada peperangan kah di mid? Ngeribet dah. Ayo gas. Bang cover dong, Bang, kalau war, Bang, bantu damage kah? Ini ditonton aja, coy. Coy pak coy dilelein lah minimal. Ntar ada cow. Iya, Mang, iya, kena tangkap kan. Posisi guys, kalian lihat. Kulihat itu lele nggak kena ya. Udah numpuk orang itu tetap juga, coy pak coy. Saya ambil bab. Pelit. Oke, palirnya udah ulti. Lele, Bang. Dari sekian banyaknya orang, nggak ada yang kena ya, lele. Oke lah. Sumpah, ini ngeslow apa sih? Heran, coy. Coy, pak coy. Ahaha. Kita langsung ngeflank ya, coy, ya. Sumpah, ini ngelawan palir sama Estes paketannya slow di itu tuh. Udahlah, skill 2. Kena lele kah? Bang, enggak tuh. Anjir. Ini ngeslow banget, coy. Susah banget.
Ah, flicker dia kan. Aduh guys, kok kayak kayak susah banget dia jebolin. Mama, tolong, tolong, Conima, Conima, waduh, flicker bang, bang. Sangat kali kau bang, lihat Mia. Aduh bang, bang, udahlah bang, bang, udah bang. Lot bang, lot bang. Kawan, kawan, insap, insap, kawan. Memang pelit, 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 pelit. Sini duit kita udah banyak banget sih guys. Gak ikut war, cuman Mia itu bakalan susah sih kalau gak ada tank. Soalnya Mia tuh perlu yang open war dan TB. Apalagi kalau main kayak gini nih, gak ada inisiatornya, jadi susah banget cuy ngeennya. Panik masih, udahlah Selena. Main game tuh nggak selamanya menang, cok. Kau sombong kayak gitu, ntar ke comeback malunya sampai jidat, cok. Itu loh. Aduh, masih ada skill 2 deh, guys. Atas dipus, Aldous tolonglah, ulti gitu. Enak kan kita tuh open map bisa kejar, cok. Woi, kena. Aduh, dia skill 2, guys. Bunuh kupanya dulu. Oke, nice. Cownya, cownya. Cownya, guys. Cownya, cownya. Ente kadang-kadang ente, cow. Dada kupa. Popol dan kupa. Popol dan kupa. Popol dan kupa. Kulit lihat. Aduh, 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 sakit, 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 sakit. Sumpah enggak bisain kah? Bang, bang, udah bang, bang, udah bang. Bang, bagi dong bang, sumpah. Bagi dong bang, kali ini aja sekali saja. Nah. Oke, karena kita udah dikasih buff, kita bakalan langsung aja end game ini ya cuy ya. Karena saya trauma kena comeback. Ternyata tidak ya guys ya. Walaupun timku ya rada-rada, mulai dari emblem, mulai dari bacotannya, mulai dari lelenya, cuman gak apa-apa ya guys ya. Kita berhasil mendapatkan 12 kill, gak ada mati, assist 13 cuy. Dan sudah pastilah ya MVP. Dan di sini coklat ya cownya. Cownya ini ngelok Mia kita. Padahal dia tuh gak tahu kalau Mia kita nih Mia God. Oke, sekian aja konten kali ini. Makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.